Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Inilah sederet tanda-tanda Jonathan Cantilana akan merapat ke Arema FC untuk musim Liga 1 2023 putaran kedua. Jonathan Cantilana merupakan mantan pemain PSIS Semarang yang statusnya sudah bebas transfer. Sedangkan Arema FC masih membutuhkan 4 tambahan pemain baru yang salah satunya untuk posisi playmaker. Sementara itu, Jonathan Cantilana yang merupakan gelandang asal Palestina keturunan Chili Santer dikaitkan dengan Arema FC di bursa transfer ini. Sosok gelandang tajam itu rumornya masuk ke dalam list belanja Arema FC menggantikan peran yang besar kemungkinan akan ditinggalkan oleh Renzi Yamaguchi. Jonathan Cantilana mengakui sendiri jika dirinya sudah bebas transfer dari PSIS Semarang. Lewat Instagram story-nya, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, Jonathan Cantilana menulis perpisahannya. 5 pertandingan berikutnya saya pikir saya akan menjadi yang terakhir dengan jersey ini, kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk menyelesaikannya dengan cara terbaik, dan kemudian kembali ke keluarga saya dan memikirkan tantangan baru bersama, emot bola, tulis Jonathan Cantilana di unggahan Instagram story-nya tersebut. Selanjutnya, tanda-tanda Jonathan Cantilana merapat ke Arema FC adalah follow Instagram resmi Arema FC. Akun Instagram resmi Arema FC itu menjadi sinyal awal pendekatan Jonathan Cantilana dan Singo Edan. Follow Instagram resmi Javier Roca. Selain follow Instagram resmi klub, Jonathan Cantilana juga saling follow dengan pelatih kepala Arema FC, Javier Roca. Mengingat Jonathan Cantilana masih keturunan Chili sama dengan Javier Roca yang berasal dari negara itu, hal ini bisa jadi senjata Arema FC untuk merayunya merapat ke Kota Malang. Apabila manuver transfer Arema FC menggait Jonathan Cantilana terrealisasi, maka PSS Sleman dan PSIS Semarang dibuat gigit jari. Keduanya harus kehilangan gelandang agresif berlabel timnas Palestina bahkan berpotensi berhadapan dengannya pada putaran kedua Liga 1 2023. Padahal sebelumnya, nama Jonathan Cantilana kerap dikaitkan dengan potensinya bergabung ke klub raksasa Liga Utama Thailand, Buriram United. Patut dinantikan, akankah sinyal manuver transfer Arema FC untuk menggait Jonathan Cantilana benar adanya hingga terrealisasi? Atau justru Arema FC masih memberikan kepercayaan penuh lini tengah kepada sosok Renzi Yamaguchi? Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga. Your soul.